kulakra. Siap. 1 2 3. 1 2 3. Satpol PP. Bila selamat datang Kadis Dispora yang bergabung tadi malam, Pak Samsudi yang sudah berada di tengah-tengah kita semuanya. Junjung sportivitas menuju punya talenta-talenta di masa yang akan datang menjadi wakil dan hakim garis. Pak Safrin di sisi barat dan timur, Pak Udin. Sekali lagi kita junjung sportivitas tanpa ada kekerasan. Karena si dan nomor dan dari Mawasan Katenga tadi nomor 7 Aing Chain. Suguhan-suguhan yang indah. Ya sudah dimulai 18 lagi. Indra lagi. Indra over pede dia ke belakang. Hebat dia sebenarnya. Sana ada ya dihalau lagi nomor 10 dari Mawasan Katenga. Kembali lagi nomor 3. 93. Iya, 93 dari yang kaki kirinya sana di depannya lagi nomor 10. Ada ya nomor 10. Nomor 10. Nomor 10 Ahwan lagi nomor 10. Nomor 10. Ah. Dan nomor 9 sudah lakukan lagi sana. Sana ada nomor 16. 16. Iya, sudah lakukan dengan kaki kirinya. Iya. Sudah lakukan lagi. Sana ah, mau sangka terjadi offside kapten ke-11an 18. Ah, Indra hampir-hampir saja tadi sekian. Ya dengan kaki kanannya. Ah, tidak terlalu begitu. Perkara ke-18 ada 2 3 pemain, 4 pemain. Ya Mosan sudah lakukan. Ah, tidak terlalu kontrol. Iya. Kedepannya ada nomor 9 masih terjadi umpan pendek di sisi barat lapangan Tangkal Abah di bebangin nomor 8 dan nomor 20. Iya, masih sudah lakukan. Lagi nomor 10 mau sangka. Ah, tadi tidak terlalu masih deras tadi. Iya, apa yang ya, di sisi kanan ya. 93 lagi mau sangka. Terbaik. Ya kembali lagi. Iya. Kembali lagi Indra lagi nomor 9 18. Ah, terlalu tadi deras tadi sehingga aman masih terjadi mau sangka tengah ya mau sangka nomor mau sangka ya terjadi perebutan 19-12 ya. Namun ada dua pemain dari mau sangka untuk hal penegakan 24 ya iya terlalu derasnya penguasaan lagi penegak gawang dari mau sangka tengah. Selamat datang Pak Asisten dan juga Camat Lakudo untuk menyaksikan langsung pertandingan laga pamungkas pada sore hari ini antara Mawasan Katenga dan Mawasan Kaindo. Masih tetap 0-0 di sekitar menit-menit yang ke-20 di babak pertama ini. Kembali lagi sana nomor ya nomor 9 nomor 5 masih Mawasan Katenga. Saudara-saudara mengambil jancan nomor 20 Ahwan. Iya, sudah lakukan dengan kaki kanannya. Iya, dia ke kanan. Ah. Terlalu mudah bagi penjaga gawang Mawasan untuk bisa mengamankan daerahnya. Aman lagi sekarang masih 0-0. Ancam lagi. Iya. Indah lagi sana. Ada nomor 10. Mau sangka. Nomor 10. Ahwa nomor 10. Nomor 10. Tidak ada. Nomor 10. Saudara-saudara. Ah, tidak ada yang bisa memberikan. Ya. Spot. Letakkan sudah. 12 keluar. Masuk 11 ya. Dari mau sangka tengah. Ini semua tenaga-tenaga baru. Menjadi pilihan pelatih masing-masing. Sudah jadikan pemain dari Mawasangka. Sudah lakukan 24 dengan kaki kanannya, saudara. Iya. Iya. Ke kanan. Iya. Ada sana nomor 9. 9 lagi. Ya nomor 9 lagi. Hampir. Ah. Berapa lagi? Iya. Nomor 93 lagi. 93 Mawasangka. Iya. Sudah lakukan sana. 93 Mawasangka. Ah. Tadi hampir-hampir tadi sundulan. Iya. Namun tidak mengenal kepala saudara-saudara. Ya, kembali lagi Mawasangka lagi dekat ya di luar dari daerah gawang. Ya, sudah yang dicancang, sudah yang dicancang, sudah yang putar, sudah. Ah, tadi dihalau lagi tadi. Ya, pemain dari Mawasangka tengah. Nah, di sisi selatan juga nomor 7 kembali sudah lakukan sana. Ya, sudah lakukan. Ya dengan hampir. Ya. Apa yang terjadi? Hampir. Ayo Mawasangka tengah. Ah, apa yang ya saudara-saudara aman lagi sekian 18 lagi 18 18 masih bola 18 ah dari Mawasan Katenga
Mas Sangka Tengah. Ya, dengan kaki kanannya sedang menjancang sana nomor 7, nomor 8 Mas Sangka Tengah. Ya sudah, dengan kaki kanan sudah dilakukan. Ya, masih terjadi 2-2. Ah. 18. Iya, offside lagi 18. Oke, lagi 18. Saya diperhati penonton menyaksikan laga Pamungkas sore hari ini sudah. Sekarang 18 kembali 24. Ya, ada 3 pemain, 4 pemain dari Mas Tengah Halal. Ah, 12 di depannya sana ada nomor 7, nomor 9 dari Mosang Ketengah. Jadi pilihan Tolati. Ya, nomor 20 lagi. Nomor 20 di sisi selatan ke pantang. Sudah lakukan yang kanannya di Halal tadi nomor 23. Saudara-saudara penonton, ya. Menjadi. Ya. Nomor 9 dari Mosang Ketengah. Iya, Mosang Ketengah nomor 9. Ah, dicuri lagi tadi nomor 7. Iya, masih betul-betul dia. Masih jadi umpan-umpan pendek. Yang melebar dia. Sekarang untuk belasan arah nomor 18. Yang dengan 10-10. Gol luar biasa Mosang Ketengah. Iya, sekitar tadi 30 meter. Ya, namun sangat deras sehingga sulit bagi penjaga gawang Mosang Ketengah untuk bisa menahan, memang sangat deras sehingga mengakibatkan gol saudara-saudara. Ya, saudara-saudara 1-0 di menit sekitar menit 35 di babak pertama saudara-saudara. Baiklah, sekarang Mas sudah 1-0 di babak pertama di menit-menit sekitar 35. Ya, nomor 20 lagi. Ya, Ahwal lagi mau 10. 10, mau sangka lagi mau 10. Ada no. Nomor 10, nomor 15. Hampir tadi. Ya. Kapten kesebelasan. Ancar, kembali kuasa lagi mau sangka. Ya. Sudah penonton. Selamat datang Pak Bupati Ibu Tonteng yang menyaksikan laga Pamungkas final antara Mawasang Ketengah dan Mawasang Induk beserta rombongan juga Wakil Ketua DPRD Ibu Tonteng dan juga tokoh-tokoh ya untuk menyaksikan laga Pamungkas sore hari ini. Sekali lagi selamat datang Pak Bupati Ibu Tonteng bersama Wakil Ketua DPRD ya Bapak-Bapak Adam ya, menyaksikan langsung saudara. Kembali di lapangan tengah Kelawa memberikan ya suguhan-suguhan yang indah dan menarik sore hari ini saudara. Mau sangka lagi 70 ya. Indra lagi sana ada 93. Ya. Di ada 2 pemain. Kembali lagi 21 ada 4 lagi. Sudah lakukan. Tidak ada pemain dari saudara-saudara berakhirlah di babak pertama. Sebelasan Mau Sangka dan Mau Sangka Tengah. Mas skor 1-0. Sudah. Ya. Masuk. Musik. 2. Cepat. Waktu. Nah, musik supaya dia goyang mereka dia jalan. Ya, silakan masuk dalam lapangan supaya musik langsung di hadapan tribun Pak Bupati. Cepat waktu. Silakan masuk di tengah. Tergantung dari musiknya Pak. Kalau sudah ada musik ini bermunculan kiri kanan ini. Sekali lagi komentator sore hari ini Bapak Lau Parahin sudah
Let's mas Deng. Bisa. Kedua camat tentunya berdebar-debar dak dikduk untuk menerima hasil pada sore laga sore hari ini final, saudara. Sudah lakukan kembali ke belakang dengan umpan pendek nomor 8 dari sisi kebelasan lagi. Kembali ke Mosang Ketengah. Ya, nomor 11. Ya, over Ketengah dia. Ke depan ada nomor 9 tadi. Ya, nomor 8. Mosang Ketengah 8. Ya, namun masih 8. Ya, apa yang terjadi? Akhirnya terjadi pelanggaran. Mosang Ketengah sana ada 4 bahkan 5 pemain yang Mosang Ketengah. Sudah lakukan sama. Sudah lakukan. Ya, sudah masih terjadi. Sudah. Iya, Mosang Ketengah. Hampir sekitar 1 meter sekitar. Ada tuh. Mosang gol. Di menit-menit awal babak kedua ini nomor 18 tadi Indra kapten kesebelasan memasukkan gol sehingga kedudukan lagi 2-0 untuk Mosangka. Nomor 9, 10, tadi nomor 7, ya kembali ke tengah sudah lakukan, ya skor 2-0 kembali ke belakang, masih terjadi umpan-umpan pendek, nomor 7 keluar, masih nomor 41. Ya sudah, lelaut sudah beberapa laga memang menjadi pilihan dari Mosang Ketengah. Sudah lakukan ya over dia. Kemudian kembali lagi awal lagi sana nomor 20. Nomor 20 kembali lagi awal lagi nomor 20 dari ya Mosangka sehingga tendangan bebas. Sudah. Skor 2-0 tadi. 32 masuk menggantikan nomor 12. Ya Mosangka tadi tidak begitu kontrol tadi, sangat bernap. Masuk lagi 17. Agus Mas ya mau tujuh, masing saya boleh mau tujuh over ke depan dia sana ada nomor 22. Iya, 22 dengan kakenanya dia sudah lakukan. Mosang ketengah. Iya, aduh, ambil lagi pemain dari Mosangka ya, sehingga tiga lagi pemain yang kemana Mosang Ketengah. Ya, Mosang Ketengah. Saudara, masih ada harapan Mosang Ketengah. Halo, tadi Devi Fortuna masih berpihak pada Mosangka. Mosang Ketengah 14, ya masih betul-betul masih mencari. Dia ke depan lagi sana. Nomor 17. Ada nomor 17. Hampir. Sangat sigap dengan nomor 4 lagi. Ya over ke depan dia. Sana over ke depan. Hampir memang sangat sigapnya dia kawan dari Mosang Ketengah tadi. Ya medis. Siapa? Siapa? Masih ada harapan beberapa menit lagi untuk bisa menyamakan kedudukan. Terima kasih banyak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garden lagi.
Baik, terima kasih atas reporter kita Bapak Lauta Rahim yang telah memberikan komentar-komentar atas pertandingan final pada sore hari ini. Dan kita saksikan telah usai pertandingan final pada sore hari ini. Maka dengan demikian kita lanjutkan dengan acara penutupan. Ya, para pemain supaya memasuki lapangan, supaya kita waktu sudah menunjukkan pukul kurang 20. Ya. Kemudian dari juara tiga yang kemarin, bismillahirrahmanirrahim, acara penutupan turnamen sepak bola Bupati Cup 5 tahun 2022 dimulai dengan susunan acara pembukaan. Yang kedua, pengumuman hasil juara. Ketiga, sambutan satu diraih oleh Kecamatan Mawasangka. Juara dua diraih oleh Kecamatan Mawasangka Tengah. Juara tiga diraih oleh tuan rumah Kecamatan Lakudo. Top skor diraih oleh atas nama Rahmat dari Kecamatan Lakudo dengan total gol 3 gol selama liga ini berlangsung. Kemudian pemain terbaik diraih oleh atas nama Syukur dari Kecamatan Mawasangka. Demikian hasil juara. Selanjutnya kami pindah pada acara yang ketiga, yaitu sambutan dan arahan Bapak Bupati Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 5 tahun 2022. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua DPR Kabupaten Buton Tengah, yang saya hormati para staf ahli, asisten, para SKPD, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, yang saya hormati para pemain yang saya banggakan, saya sampaikan Pak Kadis Pemuda Olahraga, ini dilanjutkan setiap tahun, jangan berhenti. Kita tingkatkan olahraga di Kabupaten Buton Tengah ini. Kalau perlu dengan bola kaki, bola voli, Pak Kadis Pemuda Olahraga setiap tahun diusulkan. Tidak boleh dia berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bupati Cup 2022, maka pada sore hari ini saya tutup resmi. Terima kasih. Terima kasih atas hadiah bagi para pemenang. Untuk para pemenang masing-masing dari kecamatan, camatnya untuk mendampingi timnya, para Kadis Dispora, Wakil Ketua DPRD mendampingi Bapak Bupati Buton Tengah untuk penyerahan hadiah. Pertama untuk top skor atas nama Rahmat untuk mengambil tempat, dan yang akan menyerahkan hadiah kami persilakan Bapak Jasman SPD. Bapak Jasman, top skor, silakan mengambil tempat di depan, di hadapan Bapak Murad. Ya, seperti itu. Ya, begitu. Ya. Ya. Top skor dengan total hadiah Rp1.400.000. Terima kasih. Sesi Kabupaten Buton Tengah. Selanjutnya kami undang pemain terbaik atas nama. Dan yang menyerahkan kami mohon kepada kedua Kadis Dispora Kabupaten Buton Tengah. Berdua-berdua.
Perkenalkan yang baru dan yang lama. Berdua, baru dan lama. Perkenalkan yang baru. Baru dan lama. Kasih adanya. Silakan yang putih itu. Di tengah. Ya. Yang kami persilakan juara ketiga dari Kecamatan Lakudo, perwakilan dari Kecamatan Lakudo akan menyerang. Juara empat kami undang perwakilan untuk atau manajernya untuk tampil ke depan. Nama saja. Yang bersama camatnya untuk mendampingi manajer. Ya, kami persilakan, kami mohon hormat Bapak Asisten Satu untuk menyerahkan hadiah. Juara ketiga dari Kecamatan Lakudo, mohon kami tempat ke depan. Manajer bersama-sama. Dan yang akan menyerahkan hadiah ketiga, kami undang dengan hormat Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah. Siar segar pejamat, kasih ke kami. Kasih lihat ini ya, kasih. Sini Pak, sini Pak. Sama Pak, di sini sama. Ama. Baik, terima kasih Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah. Selanjutnya kami undang juara 1 dan 2 untuk tampil ke depan didampingi oleh camatnya masing-masing. Juara 1 dan 2 silakan mengambil tempat di depan. 1 dan 2. Manajer tim juara 1 dan 2 didampingi oleh camatnya masing-masing. Sini Pak, sini. Jangan di sini, supaya lihat aja. Iya. Di sini, jalan. Jalan. Yang akan menyerahkan hadiah juara 1 dan juara 2. Kami mohon kesediaan Bapak yang terhormat Bupati Buton Tengah. Kepada Bapak kami persilakan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah, Kepala Dinas Dispora Baru dan Lama untuk mendampingi beliau. 1, 2, 3 Enggak. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan piala bergilir untuk juara 1 kepada manajer dan camat Mawasangka Induk mengambil tempat di depan Bapak Bupati Buton Tengah. Juara satu dalam turnamen ini adalah 15 juta rupiah. Juara kedua 12 juta rupiah. Juara ketiga 10 juta rupiah. Dan juara keempat 8 juta rupiah. Selanjutnya kami persilakan untuk penyerahan. Semua pemain, semua. Mohon untuk membantunya untuk diperbutkan kembali piala bergilir. Nanti angkat ke atas, nanti angkat ke atas. Sama. 1, 2, 3. Angkat.